Halo sobat komando yang saat mancing dikira dapat ikan, pas diangkat ternyata ampas bukernya manusia. Auto melongo, canda bos. Jika melihat armada kapal perang Malaysia beraksi, pastilah sobat sebagai warga negara Malaysia merasa bangga bahwa negara memiliki aset perang canggih dan tentunya bukan ecek-ecek semata bos. Admin ada informasi menarik sekaligus bisa membuat sobat bangga menjadi rakyat Malaysia. Tepatnya pada 29 Juni 2018 yang lalu dalam exercise atau latihan perang Tioman Siri 3 oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Tak tanggung-tanggung hingga 900 anggota TLDM ikut andil dalam latihan ini dan bahkan hingga 10 armada kapal perang TLDM serta 2 buah helikopter dari Lumut MPAB beraksi dalam eksersis ini yang diadakan di perairan Laut Cina Selatan. Dan bahkan mengerikannya, 2 buah jet tempur juga dilibatkan yang berasal dari Gongkeda. Tentu hal ini sanggup membuat Jin Ping lari terbirit-birit dan merasa kebakaran bulu keteknya, canda bos. Jelas sekali dengan banyaknya armada yang dikerahkan pada exercise perang Tioman Siri 3 2018 menjadi yang terbesar saat itu setelah 10 tahun yang lalu bos. Eksersis ini hanya diadakan selama 3 hari saja, yaitu 26 Juni hingga 29 Juni 2018 yang lalu dan melibatkan kerjasama antara Markas Wilayah Laut 1 atau Mawila 1, Tanjung Gelang, dan Markas Pemerintah Armada Barat atau MPAB Lumut Perak. Latihan ini bertujuan untuk menguji kemampuan anggota dan memastikan kesiapsiagaan armada perang dalam level tertinggi dalam menghalau segala bentuk pencerobohan kapal asing di perairan Malaysia bos. Kalau armadanya kopong melompong, para penceroboh ya seenaknya jilat sendiri bos, lawong mereka tidak takut. Eksersis ini melibatkan aksi yang sangat menegangkan, yaitu simulasi serangan sabotase atau istilah kerennya adalah pembajakan dari musuh terhadap aset di pangkalan sebelum kapal perang TLDM diarahkan keluar untuk mencari dan menghancurkan musuh bos. Bagaimana menurut sobat komando atas informasi ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar dan saya admin Artileri Komando mengucapkan salam komando.